dari sama mereka sih capek banget semua. Tapi dari bulan 3 kami membawa sketsa bertemakan Peranamu Malaysia. Cerita ini adalah perkaan semata-mata, tiada kaitan dengan yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Cerita ini juga terdapat dalam dua bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Baiklah, idea kami di sini, kami ingin membawa bagaimana pelajar-pelajar di Malaysia mahu menyumbang kepada negara, usaha yang mereka lakukan untuk membawa Malaysia ke mata dunia dengan cara mereka berusaha untuk menang dalam sesebuah pertandingan antarabangsa. Oleh itu, kita mulakan sketsa pada hari ini. Announcing the arrival of Korea contingent. Sila siapkan diri anda.
get kinda lost and I can't see straight. Hate it, but it's just what we take. I know, I know, oh, oh, oh. I know, I know, oh, oh. I've been bitten by the lonely, but when I'm not the only, when I'm not the only one who feels it, maybe it's sick to say, but it helps that you feel the same. I know, I know. Can I ask something? Adakah sungguh peserta seteruja untuk menunggu keputusan pada hari ini? Of course! Of course! Of course! Adakah kalian teruja? Yes! Baiklah. Kalian ingin mengetahui siapa pemenang kita pada malam ini? Kita tunggu selepas ini. Baiklah, kita teruskan majlis penyampaian hadiah pada hari ini. Naik Johan, jatuh kepada. Give some applause. Masa yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. Dalam masa beberapa minit sahaja lagi, kita akan dapat mengetahui siapakah yang berjaya menjadi Johan dalam pertandingan nuklear antarabangsa 2018 bertempat di Gyeongju, South Korea. Johan, jatuh kepada. Can I get a drum roll, please? Except your forgiveness.
Aku kritik apa ni? Ucapan ni. Kami, Cool Best Innovation ingin menyatakan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang memberikan kemenangan ini kepada kami. Ingatlah, pingat emas ini adalah untuk Malaysia. Keranamu, segala-galanya untuk Malaysia. Terima kasih. Sekali lagi diucapkan, cerita ini adalah rekaan semata-mata. Kami tidak berniat untuk menyakitkan hati mana-mana pihak. Itu sahaja. Terima kasih.